Allah Ta'ala ni sediakan ni azab neraka jahannam ni ianya sudah ada dan pasti akan berlaku bagi mereka yang tidak dengar kata Allah, yang keras kepala, yang duduk atas muka dunia buat cara-cara dia, tidak cara Allah Ta'ala nak, maka dia akan berdepan dengan azab neraka jahannam. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر. Rabbi tamimil khair. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilai inda hajati ilaihi. Nawaitu ta'alluma wa ta'allim wa tadakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa'a wa ifarata wa istifarata wa hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa du'a'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi subhanahu wa ta'ala wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati ahli jawatan kuasa masjid, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur, sihatkan tubuh badan kita, ruangkan masa. Alhamdulillah kuatkan semangat untuk kita hadir ke rumah Allah Ta'ala. Semaya jemaah sudah i'tikaf pun sudah niat. Alhamdulillah kita nak mengaji pun alhamdulillah. Kita akan tadabbur pada pagi ini surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-27, surah yang ke-56 daripada 114 surah. Dan kita akan sambung ayat 41 berkaitan Ashabus Syiman. Ashabus Syiman bermakna mereka yang menerima surat amalan melalui tangan kiri. Syimal-syimal ni kiri, yamin kanan. Kalau kita nak interaksi, nak bermuamalah dalam bahasa Arab, dia panggil arah ni, kita kena tahulah. Fauq, atas, fauq, fauqun, atas, fauq, fauqa dia panggil, fauqa, tahta, bawah, fauqa, atas, kanan ni yamin, shimal ni kiri, eh? Jadi kalau straight, dia panggil ala tul, straight, warak ni belakang, amam ni depan, tapi kalau straight, atau berkaitan dengan tepat arah tuju, dia panggil ala tul. Ala tul ni mana straight lah, nah, depan. Baik, tuan-tuan semua, pada pagi ini kita akan lihat betapa dahsyatnya apa ni balak-balak ataupun balasan-balasan Allah SWT yang Allah SWT timpakan kepada mereka yang ingkar akan perintah Allah SWT ketika berada atas muka dunia. Jadi tuan-tuan semua, kita nak belajar ni, kita nak mengaji tadabbur ni berkaitan dengan neraka. Maka sebelum kita nak melalui kisah-kisah yang Allah SWT ceritakan dalam surah Al-Waqi'ah, antaranya azab-azab neraka, maka tuan-tuan semua, Nabi ajar kita daripada Ibn Abbas
menceritakan bahawa an-nabi kana yuallimhum ad-du'a ad-du'a kama yuallimhum as-surah min al-Quran. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada sahabat-sahabat doa ini. Doa yang akan nama baca ni, doa ni sebagaimana mereka apa ni, mereka diajar oleh Nabi, Nabi ajar mereka surah daripada Al-Quran. Bagaimana Nabi ajar mereka ni Quran, baca surah ni, baca surah ni, baca surah ni. Begitu juga Nabi ajar sahabat-sahabat supaya baca doa ini. Katanya Nabi, qulu Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Nabi suruh kita doa. Dan amalan ni Nabi tak tinggal sebelum daripada Nabi bagi salat dalam semayah. Ketika tahiyat akhir Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, ya Allah aku berlindung dengan engkau daripada azab neraka jahannam. Ni Allah Taala ni sediakan ni azab neraka jahannam ni, ianya sudah ada dan pasti akan berlaku bagi mereka yang tidak dengar kata Allah, yang keras kepala, yang duduk atas muka dunia buat cara-cara dia, tidak cara Allah Taala nak. Maka dia akan berdepan dengan azab neraka jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabri. Yang kedua, Nabi suruh kita baca doanya dan Nabi ajar dan Nabi buat. Nabi baca dan aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada azab kubur. Yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada fitnah al-masiihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku minta berlindung dengan engkau ya Allah daripada fitnah ketika hidup di dunia dan juga ketika mati. Ada fitnah-fitnah atas dunia ni banyak. Fitnah dalam kubur pun banyak. Maka Allah Taala ajar kepada Nabi kita ni daripada Allah SWT ilhamkan kepada Nabi kita supaya baca doa ni, dan Nabi kita ajar kepada kita. Jadi sebelum daripada kita bagi salam, maka jangan tak baca doa ini, baca. Sebab doa ni ni dia panggil insyaAllah, dengar orang panggil doa mustajab semasa dalam semaya kita, antaranya ketika kita sebelum bagi salam, tahiyat akhir sebelum bagi salam, ni doa mustajab. Baik tuan-tuan semua, bila kata sebut kita nak baca ni, lepas ni azab neraka jahannam, azab neraka yang disediakan oleh Allah SWT kepada mereka yang ingkar perintah Allah SWT ni, maka bila kita nak dengar cerita-cerita neraka ni, maka Nabi pula ajar. Nabi ajar apa dia? Ini selalu aku sebut. Dalam satu hadis, 3 dalam satu hadis, 7. Man istajara 'abdun minan nar sab'a marrat illa qalat an-nar. Maka tidaklah mastajara 'abdun, tidaklah minta berlindung daripada seseorang hamba itu, oleh seseorang hamba itu, minan nar, daripada neraka. Seseorang itu dia minta berlindung daripada neraka banyak mana? Sab'a marrat, sebanyaknya 7 kali. Dalam hadis ni 7 kali. Illa qalatin nar, kecuali neraka sendiri akan doa pada Allah SWT, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Katanya neraka, bila? Kalau minta sekarang lah. Lagu mana cara nak minta? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kita baca 7 kali. 7 kali. Nabi kata nak 7. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kalau untuk ramai, Allahumma ajirna minan nar. Nak bilangan 7. Maka bila bilangan tu cukup 7, neraka sendiri akan doa pada Allah Ta'ala, Allahumma ya Rabbi inna abdaka fulanan istajara minni fa'ajirhu. Ya Allah, sesungguhnya hamba kamu si fulan ini, dia telah minta berlindung daripadaku ya Allah, minta jauh daripadaku ya Allah, fa'ajirhu, maka jauhilah dia ya Allah. Ini doa daripada neraka ni. Dan katanya Nabi, wala sahla abdun al-jannah sab'a marrat, dan tidak meminta oleh seseorang itu al-jannah, akan syurga, sab'a marrat, sebanyaknya 7 kali. Allahumma adkhilni al-jannah, Allahumma adkhilni al-jannah. Itu perkataan asal dia. Tapi bila kita sambung, jadi tak bunyilah ni panjang tu.
Allahumma adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkanlah aku ini ke dalam syurga, ya Allah. Allahumma adkhilnil jannah. Kalau baca cepat, Allahumma adkhilnil jannah. Kalau untuk kami, Allahumma adkhilnal jannah. Bacanya nak banyak mana? 7 kali. Illa qalatul jannah, katanya Nabi, syurga akan doa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna abdaka fulanan sa'alani, sesungguhnya hamba kamu si fulan ini dia minta nak masuk di dalamku, ya Allah, fa adkhilhul jannah, ya Allah, maka masukkanlah ia ke dalam syurga, ya Allah. Ini doa daripada syurga. Dalam hadis lain Nabi sebut 3 kali, baca 3 kali. Jadi kita boleh pilih. Kalau kita lorak baca 3, tak lorak baca 7. Jangan tak baca. Jadi sekarang ni kita nak dengar kisah-kisah neraka ni, maka kita baca doa sebanyak 3 kali ataupun 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhilah, hindarilah kami daripada neraka, ya Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala hindari kita daripada neraka, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan semua, pada pagi ini kita sambung ayat yang ke-41. Kita tadabbur, kita nak faham apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala firmankan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ashabus syimani ma ashabus syiman, dan golongan kiri, siapakah golongan kiri tersebut? Golongan kiri lawa kepada golongan kanan. Golongan kanan ini orang yang timur surat amalan melalui tangan kanan, tetapi mereka ada lagi antara ahli syurga ni, dia panggil as-sabiqun, mereka yang mendahului. Antara ahli syurga ni ada yang terkedepan, yang advance masuk syurga tu, dia awal, lebih daripada orang lain. Nama dia adalah as-sabiqun, yang telah kita belajar baru-baru ni. Dan sekarang ni kita nak lihat ashabus syimal, golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? Maka golongan kiri ini Allah Ta'ala berfirman, fi samumin wa hamim. Fi samum, mereka berada dalam angin. Dalam angin ni makna seksa ni, dalam penyeksaan, dalam bentuk kena angin. Angin ini yang sangat panas, samum. Samum ni makna angin yang panas. Angin yang panas, memang angin ni, angin sendiri ni panas dah. Kalau sekarang ni kita duduk dalam rumah, kalau contoh dalam rumah, tapi dalam rumah ni tak ada kipas. Tak ada kipas. Jadi angin panas, kita rasa kalau apa ni bertiupnya angin, kita rasa panas. Sebab apa? Sebab kipas tak musi. Aircon tidak berfungsi. Itu kodak-kodaknya panas tu. Walaupun panas pun matahari, apa ni, cahaya matahari tidak ada atas kepala sebab kita duduk dalam rumah, dalam masjid. Tetapi ni keseluruhan atas, bawah, tepi, kiri, kanan, bila kena angin ni, angin sendiri ni sama mana panas. Wahamim, dan mereka ni akan dijamukan dengan apa ni, dengan hamim. Hamim ini dia ada makna hamim. Hamim ni ma'un syadidul hararah. Ma' syadidul hararah, air yang sangat panas. Syadid ni bersangat panas. Panas tu kalau kita kata 100 darjah Celsius tu dia panas dah. Tetapi ini bukan 100 darjah Celsius. 100 darjah Celsius ni kalau kita apa ni, kalau kita bakar tu masuklah. Masuk 100 darjah Celsius tu. Atas dunia ni kepanasannya, hok kita biasa-biasa dengar 100 darjah Celsius. Mungkin api yang mana mereka guna untuk apa ni, nak cana, nak buat pedang, nak buat apa tu. Mungkin lebih daripada 100. Wallahu alam. Tetapi tuan-tuan semua, nak ceritanya
Dalam neraka ni Allah SWT sediakan yang pertamanya samum, iaitu rih harrah minan nar. Angin yang panah tadi tu ialah angin yang mana ianya terkeluar daripada neraka. Angin tu angin yang keluar daripada neraka, bukan setakat api sahaja, bahkan ada angin. Wahamim, dan juga ada air yang sangat-sangat panas. Air yang sangat panas ni tuan-tuan semua, bila disebut pasal panas air ni, maka ia dijadikan sebagai minuman ahli neraka. Di antaranya satu hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hamim, sesungguhnya hamim air yang mendidih yang amat panasnya, la yusabbu ala ruusihim, akan dicuah di atas kepala-kepala mereka, naudzubillahi minzalik. Kepala ahli neraka ni akan dicuah hamim. Dicuahnya hamim tadi, hamim ni apa dia? Maun syadidul syadidul hararah, air yang bersangat panasnya dicuah, ala ruusihim, di atas kepala-kepala mereka. Fayanfudhul hamimu hatta yakhlusa ila jawfihi fayaslutu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamaihi wa huwa sahru thumma yu'adu kama kana. Bila mana air tadi dicuah yang mendidih itu dituang ke atas kepala mereka, maka air yang mendidih itu dia akan masuk. Masuknya masuk hingga sampai kepada perut. Dia akan masuk. Masuk ke mana? Masuk ke rongga. Ke mata dia masuk, ke hidung dia masuk, ke mulut dia masuk, ke telinga dia masuk. Maka dia akan melalui salurannya masuk sampai dalam perut. Bila sampai dalam perut ni, hamim ni, Nabi sebut macam mana dahsyatnya. Bila sampai ke dalam perut, perut dia ni akan keluar. Dengan cepatnya dia akan merebak air tadi, dia akan pergi lagi daripada atas tadi, dia masuk ikut rongga, masuk dalam perut. Lepas masuk dalam perut, dia akan pergi sampai ke kaki. Bila sampai ke kaki, kaki ni akan pecah. Bila sampai di perut, perut akan pecah. Bila sampai di kerongkong, kerongkong akan pecah. Pecah tempat laluan dia ni akan pecah. Bagaimana kita kena air panas? Kita kena air panas tu melecur. Kena air panas, ada orang pernah kena air panas. Kita tengok orang yang kena air panas. Melecur. Ni bukan setakat melecur ni. Ni memecahkan laluan dia tadi. Kok tempat dia lalu semua pecah. Sehingga akhir sekali dia akan keluar ikut kaki. Hamim ni dia akan keluar ikut kaki, maknanya semua tempat dia lalu tadi termasuklah kaki, dia akan pecah. Maka ini dinamakan sebagai as-sahru. Kemudian summa yu'adu kama kana, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Allah SWT akan ulaikan balik sempurna semula tubuh badan dia, mata dia sempurna, hidung dia sempurna, tekuk dia sempurna, perut dia sempurna, kaki dia sempurna. Maka diulang summa yu'adu kama kana, diulang balik seperti tadi. Maka jadi apa ni, seksanya, sakitnya, maka diulang lagi sampai bila? Bagi mereka yang kekal dalam neraka, maka itulah orang panggil di antara azab yang berkekalan. Itu dari sudut satu yang nama dia hamim. Dan seterusnya Allah SWT berfirman ayat yang ke-43, wa dhillim min yahmum, dan di bawah naungan yang asap, dia panggil yang hitam tu asap yang hitam. Zil ni makna bayangan daripada asap yang hitam. Dahlah seksa tadi tu dengan hamimnya, dengan samumnya, kemudian wazilin, kemudian ada asap pula. Bayangin makna asap, zil ni maknanya naungan yang hitam, yang mana ianya min yahmum, daripada asap yang hitam. Allah Akbar. Kalau kita tengok rumah terbakar, hotel terbakar, kita tengok asap keluk-keluk. Asap tu keluk-keluk. Orang bahasa Kelantan panggil keluk-keluk asap. Asap ni tuan-tuan semua, dia boleh melemaskan.
Asap ni bila sikit tak apa lagi, tapi bila dia banyak, dia boleh melemaskan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tuan-tuan semua, maka Allah SWT bagi azab yang ketiganya disebut ialah mereka ini akan disebut selubungi dengan asap yang hitam. Yang keempatnya, dalam ayat yang ke-44 Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia? La baridin wala karim. La barid. Dalam neraka ini tidak ada sejuk. Tak ada sejuk. Sebagaimana kita duduk atas muka dunia ni, kita kena ada nak bersejuk-sejuk, tabarrud dia panggil. Lit tabarrudi, kita nak bersejuk-sejuk. Antaranya apa ni, benda yang boleh menyejukkan kita, kipas. Kipah angin. Antaranya aircon. Ada seorang sahabat ambo duduk di belajar masa tu di Khartoum. Dia belajarnya di Khartoum, di Sudan. Satu hari dia telefon ambo, dia kata dia nak pergi ke Mesir. Ambo ingat ke dia buat lolok. Betul-betul sampai di Kairo. Naiknya kereta api. Naik kereta api daripada Sudan di Khartoum tu, dia naik kereta api sampai ke Mesir. Bila sampai di Mesir, kita ni duduk tengah panas-panas, musim tengah panas, panas terik ni. Bila sampai di Mesir, dia kata aduh sejuknya. Sejuk, dia kata sejuk. Sebab di Khartoum tu 55, dia kata 55 kepanasan. Kita hari ni 30 berapa? 36. 36, 37. Duduk panah ni. Kita tengok rumput tak berapa nak hidup. Pokok tak berapa nak hidup. Lokal kering. Sungai dia kering. Tu baru 36, 37. Hak dia duduk di Sudan tu. 55 dia kata. Oh panah. Bila dia mari di Mesir. Dia kata sejuk lah. Sejuknya 40 lebih ni sejuk. 40 lebih tu sejuk. Kita ni bergelepar dah. Dia kata kawan tu jauh lagi tu, apa ni, panas lagi, teruk lagi panas, 55. Orang Sudan sendiri tak apalah. Tempat dia. Jadi tuan-tuan semua, kita ni duduk atas muka dunia ni, kita merasa hidup panas. Naik kereta tak ada aircon, gelepar dah kita. Ni tempat tak boleh nak lari. Tempatnya tak boleh nak lari. Nak lari ke mana? Kalaulah batu itu dilempar, Nabi cerita batu, yang mana batu ini dilempar daripada permukaan neraka 70 tahun. Dalam satu hadis melebihi 70 tahun. Ada satu hadis 70 tahun barulah batu itu sampai ke dasarnya daripada permukaan neraka. Maka tuan-tuan semua, bagaimana dahsyatnya Allah Ta'ala sediakan neraka dan azab-azab. Maka sebab itulah kita kena serius bila sebut neraka ni, kena serius, kena menghayati takutnya kita kepada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah Imam Syafi'i sebut, wala aqwa ala naril jahimi, wala aqwa ala naril jahimi, aku tidak mampu berhadapan dengan azab-azab nerakamu ya Allah. Allahu Akbar. La baridi wala karim, di dalam neraka ini tidak ada sejuk dan tidak ada perkara yang menyenangkan. Karim ni makna mulia. Hok sedap, hok molek tak ada dalam neraka. Hok tidak molek saja. Hok tak sedap saja. Di antaranya la barid, tidak ada sejuk di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa ni ahli-ahli neraka ni mereka dimasukkan ke dalam neraka, sebab apa? Allah SWT sebut antara sebabnya. Ayat yang ke-45 Allah SWT berfirman, innahum kanu qabla dhalika mutrafin, innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum ini, kanu adalah mereka dulu, qabla dhalika, sebelum masuk neraka. Mana bila ketika berada atas muka dunia dulu, mereka hidup dalam keadaan mutrafin, dalam keadaan kemewahan, mewah yang tidak diredai Allah, mewah yang tidak diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hidup mewah yang diredai, tak apa. Hidup mewah yang tidak diredai Allah,
Orang Islam, tuan-tuan semua, orang Islam yang kaya, yang Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada dia, hidup dia mewah. Tapi hidup dia mewah, dia ada kewajipan atas diri dia. Dia sedar dia wajib keluarkan zakat. Dia sedar dia wajib keluar zakat, maknanya zakat dia tadi membantu. Dan dia pula beramal dengan amalan sedekah. Ini dia panggil hidup atas muka dunia mewah tapi diredai. Sebab apa? Sebab dia membantu orang lain. Ada pun orang mereka yang kafir, yang bila duduk atas muka dunia, kalau mewah, semewah-mewahnya. Mewah-mewah sampai tidak ada, orang panggil istilah zakat. Istilah sedekah tidak ada. Walaupun mereka beri. Tidak sah sedekah, tidak sah zakat. Sebab apa? Sebab tidak cukup syarat, iaitu Islam. Nak keluar zakat ni mesti Islam. Nak dapat pahala ni mesti Islam beriman. Kalau tidak beriman, bagaimana terhasil pahala? Maka sebabnya mereka duduk atas muka dunia dulu, innahum kanu qabla dhalika mutrafin, yang dihumban masuk dalam neraka ni sebab mereka sebelum ini ketika hidup di dunia mereka hidup dalam keadaan mewah. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim, dan mereka terus menerus, wa kanu yusirruna, mana mengekalkan, 'alal hinsil 'azim, mengekalkan dosa-dosa besar. Sentiasa hidup dalam keadaan buat dosa. Dosa di atas dosa, dosa di atas dosa, dosa di atas dosa. Hidup dalam keadaan bergelumang dengan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah tuan-tuan semua, antara nak kikih dosa ni, supaya dosa ni terhapus, antaranya taubat. Kena taubat, kita kena taubat. Taubat ni jangan tunggu esok. Kena taubat segera. Apalagi ittaqillaha haithuma kunta, takutlah pada Allah Ta'ala di mana sahaja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi dosa kejahatan yang kamu buat dengan kebajikan, dengan benda baik. Mudah-mudahan bila kamu buat benda baik tadi, benda berpahala, benda kebajikan, maka benda kebajikan ni boleh menghapuskan dosa. Nah, kita ada salah, salah buat dosa, kita iringi dengan benda-benda kebajikan, benda-benda yang soleh. Kita iringi, mudah-mudahan amal-amal soleh ni dia boleh menghapuskan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa. Alhamdulillah. Di antaranya, antaranya kita mari masjid ni, cerita orang mari masjid. Orang mari masjid ni setiap langkah dia Allah Ta'ala hapusnya satu dosa. Setiap langkah hapus satu dosa. Setiap langkah hapus satu dosa. Allah Ta'ala bagi satu pahala setiap langkah dia. Dan tambah-tambah lagi bulan puasa ni, lagilah berganda-ganda pahala. Kita ambil semaya, antara apa ni, cerita amal wudu. Ambil semaya, bila basuh tangan, basuh tangan, dosa-dosa yang kita buat melalui tangan ni dia akan gugur. Lepas tu kita basuh muka, basuh tangan hingga siku, basuh apa ni, sapu telinga, basuh kaki apa semua, maka itu menggugurkan dosa-dosa. Dosa-dosa yang dibuat melalui tangan, kaki, mata dan sebagainya. Maka tuan-tuan semua, itu di antara cara kita minta Allah SWT hapuskan dosa-dosa kita dengan cara kita buat amal ibadah sebaik-baiknya. Baik. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim, ayat 46, Allah SWT sebut mereka dulu duduk atas muka dunia sentiasa terus-menerusnya duduk buat dosa-dosa besar mereka buat. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Dan wa kanu, dan adalah mereka dahulu, yaquluna, mereka berkata ketika mana mereka masih hidup di dunia dulu, a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhama a inna lamab'utsun. Adakah jika kami mati, a idza mitna, apabila kami mati, adakah apabila kami ni mati, bila kami mati, wa kunna turaba, kami boleh jadi tanah,
Bila masuk dalam tanah, orang kambuh. Maka kita pakai sekali hilang ruyu, dia panggil raik. Raik, tubuh badan kita ni makan di tanah. Wa'izaman dan juga tulang belulang ni yang makan di tanah habis. Lepas tu, a'inna nama bu'uthun dan adakah sungguh benar kami ni, kita-kita ni akan dibangkit semula. Tak percaya dengan hari bangkit. Sebab tu tuan-tuan semua, kita orang beriman ini tuan-tuan semua, kita kena yang pentingnya beriman percaya. Percaya dengan hari akhirat. Hari akhirat tu ada. Percaya. Cerita percaya tu dia panggil iman. Beriman, percaya, yakin. Cerita tak buat amal soleh tu cerita lain. Cerita ada orang malas sembahyang. Dia tak, dia malas sembahyang. Tapi dia tidak menafikan, tidak ingkar keimanan tu. Dia percaya akhirat ada, tapi dia tak sembahyang. Dia masih beriman, tapi dia tak sembahyang. Nah, cerita sembahyang, cerita lain, cerita beriman, percaya ni. Jadi mereka ni wakanu mereka dulu, golongan yang duduk dalam neraka ni, ashabus syimal mereka ini, mereka pernah tanya masa duduk atas muka dunia, a'idha misna, adakah kita ni nanti kita mati, wakunna turaba, kita akan jadi turaban wa'izaman, dan kita ni akan makan di tanah. Sama ada kita sendiri tulai belulai ni, jadi makan di tanah habis. Inna nama bu'uthun, dan adakah kita nanti akan dibangkit semula? Awa aba'unal awalun, dan mereka mempertikaikan lagi, awa aba'unal awalun, adakah juga berlaku kepada ayah-ayah kami, nenek moyang kami, dulu-dulu akan dibangkit juga ke? Mereka engkar ni. Kita mati, kita yang makan di tanah, lepas tu boleh hidup semula. Boleh hidup semula, bangun semula. Dia tak percaya dengan hari-hari akhirat ni. Tuan-tuan semua, kalau andai kata kita daripada tidak ada, Allah SWT buat boleh jadi ada, itu mudah bagi Allah. Bagaimana kalau yang sudah ada, Allah Ta'ala buat sekali lagi, lagi mudah bagi Allah SWT. Kalau daripada tidak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak ada kesan apa-apa kita ni, bila mana yang bercantumnya, kita akan dengar akhir sekali ni Allah Ta'ala sebut percantuman antara apa ni, Aimani, ibu dengan bapa ni, maka jadilah kita ni apa ni, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yaman nutfah thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Diperai 40 hari dalam keadaan air, lepas tu seketul darah 40 hari, seketul daging 40 hari. Allah Ta'ala perai daripada percantuman tadi, benih tadi, maka Allah Ta'ala perai daripada tidak ada jadi ada. Lepas tu susah ke bagi Allah SWT nak buat semula hok bagi ada dah, hok pernah hidup dah, pernah ada dah, masya-Allah. Maka mereka eka ni, mereka tak percaya. Soalannya awa abaunal awwalun, ayah-ayah kami, nenek moyang kami ke atas ni hok mati-mati dah tu dibangkit semula ke? Tak percaya ni. Qul, kata Muhammad, kamu goyang. Qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah, qul goyak, terah Muhammad, terah goyak, innal awwalina wal akhirin, hok yak dia bangkit ni bukan setakat kamu, bahkan al awwalin mana mereka yang terdahulu, tok nenek moyang, apa lagi nak sebut tak reti dah tu. Orang awal-awal start daripada Nabi Adam alaihi salam sampai dah mereka yang melihat suasana kiamat, semuanya akan dibangkit oleh Allah Subhanahu taala. Allahu akbar. Akan bangun balik. Ambo tengok dalam video bila kita buka Facebook tu ada. Kita tengok apa ni, CCTV. CCTV yang mana apa ni, ambil
dia ambil CCTV ni, dia ambil, dia kutip ambil mereka yang dia tengah sihat-sihat, ada duduk atas bah, ada duduk dalam, duduk di bank, duduk tengah berusaha di bank, di kaunter, ada yang tengah buat kerja, ada yang tengah nyanyi, ada yang tengah duduk buah, ada yang tengah duduk makan, ada duduk tengah tunggu kereta api, ada duduk tengah duduk atas bah, ada CCTV belakang. Kita tengok ni masa yang dalam CCTV ni, dalam video ni, kita tengok ni sebelum daripada mereka ni mati, hok duduk tengah segar-segar ni, mereka ni macam nampak tele-tele, takut ke benda. Siapa kau duduk capa-capa macam duduk tolok. Siapa dia tu, hok kita tak nampak. Kecuali orang nak mati je nampak. Siapa dia? Malakul maut. Malakul maut. Pada ketika itu, mereka yang tak percaya kepada malaikat, tak percaya kepada kematian, pada masa itu, mereka akan percaya mati. Dan nak tolak tak boleh dah. Bila malakul maut mari, dia tak undur dah. Tak boleh kita nak kata, esok lah. Nampak? Esok kalau boleh tolak gitu, kita pun sebut lagi. Mari pula kali kedua, esok pula. Tak mati seramah lagi tu. Panjang seramah-ramah. Malaikat mari, kita tengok tu gelepah, tengok, tele, musing tu. Musing tu, macam duduk berlawan. Duduk berlawan akhir sekali, gelepah, tah. Tu dia panggil sakaratul maut. Ambang saat kematian. Itu sakaratul maut baru tu. Tidak masuk dalam barzakh, alam barzakh ni bagaimana keadaannya. Masya Allah. Ha, kita tu kena rasa takut, kena rasa bimbang. Ha, sebab cita-cita amat-amat menggerunkan. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita duduk atas muka dunia ni, kita kena banyak doa. Sebab kita tak tahu masa depan kita ni, kita tak tahu masa mati kita tak tahu, maka kita kena banyak ke doa mati nak dalam keadaan baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alina bisu'il khatimah. Ha, jadi tuan-tuan semua, kita akan lalui suasana-suasana yang kamu sebut tadi, kita akan lalui. Maka destinasi yang kita tak nak pergi ini adalah yang kita duduk tengah mengaji sekarang ni. Bila mana manusia engkar atas apa ni, manusia engkar atas kehendak Allah SWT menjadikan manusia ni kena melalui fasa-fasa, akhir sekali manusia akan beralih tempat, berada negeri akhirat, kena bangkit semula. Tapi manusia-manusia yang tidak beriman ni, mereka engkar, tak percaya. Kalau mereka percaya, mereka masuk selain dah. Mereka tak percaya. Marilah gajah rima apa ayat. Nah, mereka tak percaya, tak yakin. Maka sebut kamu, wahai Muhammad, innal awwalin wal akhirin. Hei, mereka yang tidak dengar, tak percaya ni. Nabi tegaskan, innal awwalin wal akhirin. Sebut gini Muhammad. Innal awwalin wal akhirin. Yang awal-awal dan yang akhir-akhir semuanya akan dibangkit kembali, hidup kali kedua. Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Sememangnya mereka dikumpulkan, lamajmu'una, akan dikumpulkan mereka semua, ila miqat yawmin ma'lum, pada waktu tertentu dan pada hari yang dimaklumkan oleh Allah Ta'ala, ia tertentu. Allah Ta'ala saja tahu bila. Thumma innakum ayyuhal dhalunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan. Ad-dhalun, kamu ni sesat atas muka dunia. Kamu pun akan dibangkitkan nanti. Kamu akan dihidupkan kembali. Al-mukadzibun, kamu bukan sesat, bahkan kamu ni mendustakan hari akhirat. Kamu akan dibangkitkan. La'akinuna min syajarin min zakum. Pasti bila kamu bangun akhirat esok, pasti kamu akan memakan buah zakum. Kenapa? Kerana duduk dalam neraka. Na'udzubillah min dhali. Buah zakum. Buah zakum ni tuan-tuan semua, yang pertama, buah ni berduri. Tak nak makan pun itulah yang ada. Tak nak makan pun kena makan.
Tak nak terima pun kena terima. Buah zakum. Buah zakum ni bukan setakat dia ni berduri, bahkan dia ni pahit dan juga dia ni panah. Bila dia makan, bila dia makan menyeksakan, eh? Menyeksakan buah berduri. Kita ni duduk atas muka dunia ni makan juga hok duri, tapi tak makan duri. Makan isi dalam. Buah durian. Buah durian tu tujuan Allah Taala buat durian tu berduri. Ada hikmah, ada hikmah. Kulit dia tebal, ada hikmah. Duduk dia tinggi, ada hikmah. Buah tembikai duduk atas tanah. Kalau buah tembikai tu pokok dia serupa dengan pokok durian, tak boleh makan belaka. Timur Cina, Cina boleh nama. Tak boleh makan dah. Sebab apa? Sebab jatuh berah. Tetapi durian jatuh tu tak berah, sudah molek. Sudah molek. Bijaknya Allah SWT jamu makan manusia atas dunia. Maka tuan-tuan semua, buah zakum ni mereka akan la'akiluna min syajarin min zakum, pasti mereka ni akan makan buah yang nama dia zakum, buah berduri, pahit, panas. Menyeksakan famaliuna minhal butun, mereka akan mereka akan penuhkan perut mereka dengannya, dengan buah zakum. Tak nak makan pun tak ada makanan lain, itu sahaja makanan yang ada. Fasharibuna alaihi minal hamim. Kita Muhammad, kamu ni akhirat esok, maka lalu kamu akan meminum air yang sangat-sangat panas, nama dia hamim tadi, yang dicuah atas kepala tadi, yang akan masuk dalam rongga-rongga, memecahkan rongga-rongga dan perut, dan memecahkan tapak kaki. Akhir sekali yu'adu, dikembalikan semula. Fasharibuna syurban him, lalu kamu akan meminum seperti unta yang sangat haus meminum. Bila kita tengok sangat haus ni, walaupun hamim tu panah, tetapi terpaksa minum. Sebab apa? Tetap sangat dahaganya air tu, walaupun air tu panah, terpaksa minum. Allahu akbar, a'udzu billahi min dzalik. Terpaksa minum. Sebagaimana uta ni hok tak minum 3 bulan, uta boleh tak minum 3 bulan. Bila dia letak muncul dia tu dalam beledi, bila dia boleh minum dekat, dia tak berhenti tu. Minum juga, minum juga, minum. Sebab 3 bulan tak minum ni. Kita sehari tak minum ni pun, buka puasa ni, padahal kita start tidak sehari semalam, sehari je. Start subuh tadi sampai maghrib, boleh air dekat gok. Ambo kemarin pergi ceramah. Pergi ceramah biasanya dia mau tak air. Pergi ceramah kemarin dia mau tak air, tidak letak air. Kalau pun ada air je sini. Nak tak air ke mana, muka puasa. Tapi nak ceritanya, tengok dekat Allah. Bila kita kecek mengajar dalam kelas tu, nak ke air, nak ke air. Padahal tak ada buat apa pun, buat kecek je. Nak kepada air. Duduk atas dunia ni, nak kepada air. Akhirat lagi-lagilah. Bila manusia ni duduk dalam neraka yang suasana sekeliling panah, maka mereka nak kepada air. Walaupun air tu panah, maka mereka akan minum air itu walaupun air itu panas. Lalu minum-minum tak ada dalam keadaannya fasharibu nasyrabal him, seperti seekor unta yang lama tak minum air. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari yaumaddin, hari pembalasan. Itulah balasan dia, hidangan yang Allah Taala bagi kepada penduduk-penduduk neraka yang nama dia ashabus syimal, ketika mana mereka berada pada hari pembalasan, mereka duduk di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan semua, setakat itu dulu sehingga ayat 56. Insya-Allah kita akan sambung esok pagi ayat yang 57 insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, banyakkan kita sebut doa di dalam bulan Ramadan ini. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Satu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta nas'aluka ridhaka, kami memohon minta dengan kau redha kamu ya Allah, wal jannah dan syurga kamu. Wa a'udzu bika min adza. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah.
Pada tak ingat dah tu. Wa a'udzu bika min tukar dah tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa a'udzu bika min sakhati, aku minta berlindung ya Allah daripada kemurkaan engkau, wan nar dan neraka engkau. Ha, jadi kita banyak ke doa di dalam bulan Ramadan ni, terutamanya 10 yang terakhir. Kita semalam mula dah kunut, malam ke-16, malam ni malam ke-17. Esok cuti. Esok cuti sempena nuzul Al-Quran. Jadi tuan-tuan semua, perbanyakkan kita dalam bulan Ramadan doa dan juga baca Quran insya-Allah, sedekah dan sebagainya. Wallahu alam. Kita sambung esok pagi, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan nusratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.